Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni, saya nak test beberapa jenis game dekat Realme 8 ni. Sebab ada yang cakap dekat saya, gaming dekat Realme 8 ni memang hancur. Saya pun tak sure lah hancur tu macam mana kan. Jadi sebelum saya mula, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga follow IG saya, iaitu azizam_IG. Jadi dekat sini kita ada 4 game yang akan ditest, iaitu Mobile Legends, Outspark 9, Call of Duty dan juga PUBG Mobile. Dan untuk gaming test kali ni, saya ada sediakan frame per second indicator dekat bahagian kanan ni, jadi anda boleh tengok lah macam mana dia smooth ataupun tidak. Jadi kita mula dengan Mobile Legends terlebih dahulu. Okey, untuk pengetahuan anda, dekat Realme 8 ni dia tak ada game booster daripada Realme tu sendiri. Kalau ada pun untuk Realme Note 8. Okey, sekarang kita dah masuk ke dalam game. First kali kita setting dulu grafik dia, yang mana dekat sini kita ada wow HFR mode. Okey, nice. High frame mode. Okey, kita ada setting high, kita ada shadow kita on, color blind filter on je, yang outlines on je, semua kita on. Color blind apa dia? Tak sure lah, tak lah. So kita onkan semua apa yang boleh selagi boleh. Kalau anda tengok kat sini, frame per second ni adalah sekitar 59-56 macam tu, agak smooth lagi. Jadi kita berperang dekat tengah dulu, nak tengok dia punya frame per second adakah turun ataupun tidak. Boleh lah kalau anda peminat Mobile Legends dan anda mencari sebuah peranti yang agak berpatutan, tak koyak poket anda. Saya rasa Redmi 8 ni bagus sebab dia boleh aktifkan HFR mode, high frame rate mode, yang mana memang bagus lah kalau ada pun dekat peranti kelas pertengahan. Okey, sekarang saya nak test game lain pula, iaitu kita test pula Outspark 9, yang mana Outspark 9 ni grafik dia lebih tinggi lah daripada Mobile Legends. Jadi kita test dulu macam mana dia boleh pergi untuk Realme 8. Jadi sekarang saya bermain Outspark 9 dekat Realme 8. Apa yang saya rasa ialah boleh lah, smooth juga. Tapi kalau anda bermain dengan grafik yang biasa sajalah, bukan HD grafik lah. Dan dia punya frame per second ni berlega-lega sekitar 50-55 frame per second. Agak baik untuk sebuah peranti kelas permulaan. Okey, sekarang kita dah ada dalam game PUBG, yang mana saya main Rage apa? Entah mode baru tu dekat PUBG Mobile. Sekarang saya nak tukar dia punya grafik setting dulu. Okey, kita tukar setting grafik. Kita pergi ke okey HD tak boleh. Kita boleh guna balance setting dengan low ataupun medium frame rate sahaja. Jadi kalau nak main PUBG dekat Realme 8 ni, saya boleh katakan saya sarankan lagi lah untuk main PUBG. Okey, quite nice. Tak ada lah terlalu lag. Okey, gyro tak ada. Kita tak ada gyro dekat Realme 8. Ambil tahu tu ya. Sekarang kita main pula Call of Duty. Jadi sekarang kita bermain Call of Duty Mobile. Jadi kita nak setting dulu dia punya kejap ya, dia punya grafik. Okey, sekarang kita ada very high dan juga high. Serious lah. Realme 8 ni betul eh, dia ada grafik quality very high dan juga frame rate high. Bukan biasa-biasa. Kita on je semua, kita tengok boleh ke dia tahan grafik yang tinggi ni. Jadi kita nak test main multiplayer je. Kita tak main Battle Royale. Memang Battle Royale tu grafik dia tinggi sangat lah. Jadi kita main dulu frontline random. Okay, on. Okay, sangat tak seberapa smooth. Okay, kita tembak orang. Nampaknya memang tak smooth. Okay, sekarang saya nak main Battle Royale Call of Duty dengan saya tak silap saya setting ni untuk medium setting kot. Kita tengok macam mana dia pergi untuk grafik medium. Sebab saya tadi saya guna grafik very high, memang lag teruk lah. Memang tak boleh main terus. Saya rasa memang teruk sangat dia punya grafik. Tapi untuk kali ni untuk medium saya rasa agak smooth lah. Jadi kita tengok macam mana dia boleh pergi. Okey, ini ialah grafik medium. Betul tak? Grafik medium. Saya tengok setting. Okey, medium graphic quality. Dan memang smooth. Walaupun dia macam ada lekat-lekat sikit kan, tapi boleh dikatakan smooth lagi lah. Kalau anda tukar grafik sewaktu anda bermain game, dia tak boleh support sebenarnya. Sebab anda perlu restart dulu untuk dia refresh balik grafik. Dan sekarang saya cuba dengan grafik yang paling rendah sekali untuk COD Mobile Battle Royale. Dan saya mendapat tengok dia sangat smooth. Ini memang boleh main lah Call of Duty Mobile kat Realme 8 ni. Tak ada masalah. Cuma grafik dia kurang sikit lah. Ada pro dan juga ada cons dia.
Tapi dengan harga yang murah, main COD dekat Redmi 8, saya rasa berpuas hati lah untuk masa sekarang. Jadi apa pendapat anda tentang Redmi 8 kali ini untuk gaming? Adakah anda berpuas hati dengan harga dan juga prestasinya? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.